Kita awali berita pertama, pemirsa. Gagal menanjak, truk bermuatan puluhan ton pakan ayam ternak menabrak truk kontainer di Jalan Trans Sulawesi, Desa Salugata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk bermuatan pakan ayam ternak seberat 25 ton terlibat kecelakaan terperosok mundur setelah gagal menanjak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Salugata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Truk berplat DN8908KB dari arah Makassar menuju Palu gagal menanjak. Truk kemudian mundur dan menabrak truk kontainer plat KB9505AF yang tepat berada di belakangnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian pengendara yang gagal menanjak ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah akibat kerusakan mobil dan beberapa barang yang masih berserakan di jalan. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi serta menunggu evakuasi barang dari kendaraan lain dari pihak perusahaan kedua mobil tersebut. Anda tua mendaki ini, tiba-tiba pincang di atas, langsung mundur, kena ini yang satu. Muat apa ini? Pakan ayam. Semua? Iya, semua dua-duanya. Dari mana ke mana? Dari Makassar ke Palu. Yang dimuat berapa ton? Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainyus melaporkan.